KRN Paguyuban kami berdengar ni menjadi karana dina organisasi na PKRN Paguyuban kami berdengar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan Bunda. Kali ini kita akan membahas singkat tentang buli-buli atau kelinting mungil atau pelet buli-buli atau putar giling. Karena banyak pertanyaan ke Bunda ya melalui WhatsApp ataupun yang lain-lain. Bun, gimana katanya mantranya? Terus kalau satu bisa berfungsi enggak? Biasanya ya buli-buli itu dua ya, satu pasang seperti ini ya. Dan untuk mantra, Bunda enggak bisa memberikan mantra yang Bunda punya. Kenapa? Karena beda-beda barang dan asal usulnya buli-bulinya ini dari mana gitu. Karena yang ditakutkan apa? Takutnya mantranya enggak sesuai atau enggak selaras dengan barang yang dipunyai oleh mereka itu yang bertanya. Karena barang ini, kalau buli-buli kayak barang-barang kayak gini, dia punya masing-masing mantra tertentunya. Jadi bukan gak mau Bunda ngasih, tapi kalau benar-benar Bunda udah lihat barangnya atau gimana, bisa Bunda bantu gitu. Dan cara merawatnya juga tidak mudah ya, agar berfungsi total dan bisa dipakai. Jadi ada perawatan khususnya juga. Misalkan dikasih minyak. Biasanya minyak yang dipakai ini ada berbagai macam minyak, tapi yang untuk bagus sebenarnya ada itu namanya minyak dua alam, cuman emang agak sulit didapat. Biar simple bisa pakai minyak duyung, putri duyung, tapi yang putih ya, karena minyak putri duyung pun itu ada dua macam, ada yang kuning dan ada yang putih. Jadi kita memiliki barang seperti ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai merugikan pihak yang lainnya. Dan satu lagi, ini hanya sarana atau alat atau syariat, semua hakikat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Mugia apapun yang kita tuju, yang kita inginkan segera tercapai ataupun dikabulkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi, banyak yang bertanya ya ke Bunda, Bun, kalau satu berfungsi enggak? Kalau itu barangnya bagus, satu pun dia bisa berfungsi. Tapi lebih bagus lagi satu pasang ya, karena satu pasang ini sinkron. Dan kenapa Bunda padupadankan kalau ritual buli-buli dengan semar? Karena biar lebih kuat lagi ya, untuk masuk ke energi susu kapsul juga, susu kapsul. Dan ini ada semar ya, semar mesem juga ada, semar kuncung ada. Di sini ada apa, ada apel jin juga. Ini susu kapsul ya, susu kapsulnya seperti ini. Susu kapsul tuh ada yang berlian dan ada yang emas ya, ada air doanya, jadi ada paketnya ya, udah komplit ya. Ada pasir juga, rokoknya ada dua macam, ada jarum super sama jarum coklat. Jadi kita enggak sembarangan. Dan yang utama adalah kelapa muda, karena kelapa muda ini sangat bagus buat menambah kekuatan dari si buli-buli itu ya. Jadi kita enggak bisa sembarangan kalau punya barang gini, kalau kita enggak bisa ngurusnya, bisa-bisa malah menjadikan kekitanya sial, banyak masalah lah, inilah itulah. Jadi harus benar-benar diurus, karena barang gini tuh bukan buat dijadiin Tuhan. Kita harus tahu ya, ini cuma syariat, cuma alat, ini hanya benda gitu. Tapi untuk keyakinan kita, tetap yakin sama Allah. Satu kali lagi Bunda bilang, ini hanya syariat, hanya alat dan sarana saja, semua hakikatnya dari Gusti Allah. Jadi jangan pernah berpikir ini bisa membuat apapun yang kita inginkan terkabulkan. Tidak selalu, tidak semuanya ya. Jadi semuanya juga ada jalan-jalannya. Jangan sampai kita menjadi musyrik dengan barang-barang seperti ini. Kalau kata orang Sunda mah, kudu dipipusti ulah dipigusti, kudu dipupusti ngan ulah dipigusti. Dalam artian harus kita rawat, tapi enggak boleh kita jadikan Tuhan. Nah seperti itu. Untuk yang lebih lanjutnya, banyak pertanyaan atau masih penasaran gimana cara menggunakan buli-buli putar giring ini, silakan ada chat admin, silakan di chat admin aja ya.
mudah-mudahan Bunda bisa bantu, karena tidak mudah ya, meskipun kita punya barangnya, kalau kita tidak tahu caranya tidak akan berfungsi dengan total gitu. Sekali lagi Bunda tegaskan, ritual ini hanya sarana saja, hanya syariat aja, sesajen pun hanya syariat dan pelantara aja. Kun payakun, izin Allah Subhanahu wa taala, apapun tujuan dan rencana kita dan niat kita dikabulkan. Yang penting satu, manusia itu mau berusaha dan mau berdoa. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Mungkin dari Bunda cukup sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Alhamdulillah Bunda masih selalu ada untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan sampai jadi salah paham. Bunda pamit dulu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. PKR selalu di hati. Saimul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allah, amin Allah, amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina